Oke deh, yuk perdana lagi. US ke pintu 1000 persiapan. Oke, oke. Tunggu di ini. Ya udah, siap. Tunggu di kue subuh. Oke ya. Kita tunggu di depan aja deh, enggak apa-apa. Mak gue santuy. Pagi ini berlima aja. Oke. Kita berlima. Aktif lagi. Ini kita bentar lagi sampai, guys. Suasana kayak gini. Ayo, semangat, gak apa-apa. Terus, bentar lagi sampai kita. Ini kita posisinya ada di belakang masjid pintu 1000. Harusnya masuknya dari depan sana. Lokasi ini masjid pintu 1000. Nah, tuh dinding-dindingnya. Masjid bersejarah. Ya, tuh dinding-dindingnya, guys. Aduh, masuk terowongan gelap. Oke. Ya, tuh dinding-dindingnya. Iya, ini dia. Sampai nih. Oke, ini kita mulai masuk. Ini dia pintu 1000. Ini dia anggota MGS, Mak Goe santuy. Nah itu, lihat sih bangunannya. Lalu ini video dulu. Oh, sana depan sana ada depan.
Eh, anakan laut tadi. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Sini, woi, lihat. Nah, ini di dalamnya. Yuk. Ini di dalam. Kalau ada toilet. Toilet. Emang pintunya banyak ini, apa sengaja dibikin? Emang pintu 1000 ini. Emang pintunya banyak. Banyak pintunya ya. Di atas ada lagi. Oh, mungkin zaman dulu ini pintu depannya ya, ini ya, tapak depannya nih. Nah, itu masjidnya tuh. Itu masjidnya, banyak yang ziarah tuh, gitu. Iya, banyak. Ini masjid, soalnya ini udah masjid. Makam keramat, Syekh. Ini jalan menuju. Harus barengan, kalau nggak bisa. Hati-hati ya, jangan sampai ketinggalan nih. Jalanannya nih. Ini lumayan terowongan. Jalanannya banyak. Kalau nggak ikutin yang di depan, bahaya nggak tahu jalan. Iya, gue denger suara di sana aja. Hati-hati ya, hati-hati ya. Sekarang lumayan agak tinggian. Tapi banyak lorong-lorong. Dilepas. Oh, dilepas. Sendalnya dilepas. Udah. Kumaha ya? Oh, ini pada diem sini. Kita sini. Tidak usah. Iya, nggak usah, kita ikutin aja. Masuk. Oh ya, Bu. Assalamualaikum. Jadi manusia itu sekarang kita lagi keadaan hidup. Setelah hidup kita bakal mengalami yang namanya kematian. Ketika kita mati,